السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali jumpa dalam seri kultum Ramadan edisi hari ke-14 bulan suci Ramadan. Semoga ibadah yang kita lakukan 13 hari yang lalu Insya Allah senantiasa bernilai ibadah Dan dipandang dalam pandangan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Pada bincang hari ini Saya mengajak kita berbicara tentang misteri kebahagiaan Bahagia itu misteri Kenapa misteri? karena tidak bisa diukur dengan fisik. Ada orang bergelimang harta kekayaan tapi dia tidak bahagia. Ada orang kelihatan menderita, tidak punya apa-apa, tapi juga bisa tersenyum. Begitu sebaliknya ada orang miskin tidak bahagia, ada orang kaya tapi bahagia. Ya, tentu kalau kita disuruh milih lebih bagus kaya dan bahagia. Daripada miskin Tom eh, tidak bahagia juga. <laughs> Nih makanya bahagia ini sangat-sangat misteri. Itulah sebabnya ada doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana wa qina Ya Allah berikanlah kami kebahagiaan di dunia. Berikan pula kami kebahagiaan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari api neraka. Jadi, kita mau cari di dunia ini bahagia, kita juga mau cari ketenangan di hari kemudian. Kan, hidup ini kadang-kadang lucu. Kenapa lucu? Setiap orang sama-sama mencurigai kebahagiaan ada pada mereka. Ada orang naik mobil, mobil mewah masuk di pelosok kampung. Di kampung itu ada sepasang suami istri duduk di atas teras rumahnya. Yang naik mobil itu sambil melihat orang di atas rumah kayu, dia berkata, "Enaknya orang tinggal di kampung, bahagianya sore-sore begini sudah duduk-duduk." Dianggapnya yang duduk di atas rumah itu bahagia. Pada waktu yang bersamaan, suami istri yang duduk di atas teras rumah melihat mobil mewah yang lewat. Dia juga berkata begitu e, enaknya kalau punya mobil. Sore-sore begini dia bisa keliling jalan-jalan. Jadi yang tinggal di rumah menganggap yang bahagia itu kalau jalan-jalan. Yang jalan itu menganggap bahagia itu kalau sore duduk-duduk. Kalau begitu, siapa yang bahagia? Ternyata kebahagiaan itu ada pada diri sendiri Ada dalam hati kita Kuncinya adalah siapa yang mensyukuri pemberian Allah La in syakartum la dan in kafartum inna adabi Siapa yang pandai bersyukur Aku tambah nikmat tapi siapa yang ingkar, azabku sangat pedih. Kenapa yang di atas mobil itu tidak bahagia dan menganggap yang duduk di rumah bahagia? Karena dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, padahal dia sudah punya mobil, dia sudah punya harta kekayaan, dia sudah punya pekerjaan, dia sudah punya bisnis, tapi rasa puas itu belum ada. Sehingga tidak menemukan ketenangan. Kenapa orang yang duduk di teras rumahnya tidak bahagia dan menganggap yang pakai mobil bahagia? Karena dia tidak mensyukuri waktu luangnya, dia tidak mensyukuri nikmat kesehatannya. Jadi, seandainya setiap orang mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan merasakan kebahagiaan dia akan merasakan ketenangan dia akan merasakan kedamaian karena luar biasa sebenarnya tidak ada orang yang miskin di dunia kalau dia mau menghitung nikmat pemberian Allah meskipun memang tidak bisa dihitung wa in Allah la tuhsuha andai kata manusia mau menghitung hitung Nikmat pemberian Allah niscaya dia tidak sanggup untuk menghitungnya. Lampu listrik di rumah kita itu kalau kita tidak bayar tanggal 10 datang surat teguran. Sampai tanggal 20 tidak dibayar itu dicabut sementara. Nanti bisa nyala lagi kalau kita bayar mata yang kita pakai. Tiap hari melihat, tiap hari dipakai bercahaya luar biasa, tapi tidak pernah ada tagihan. Kalau itu mau dihitung dengan duit, kita kaya dengan dua biji mata kita. Telinga ini dipakai mendengar gratis. Tapi kita tidak merasakan begitu murahnya Allah. Padahal handphone kita kita tidak belikan kuota saja kita kehabisan data saja handphone yang mewah yang mahal yang mulus tidak bisa berfungsi kenapa tidak ada datanya tidak bisa dipakai menelpon tidak bisa dipakai mendengar jadi telinga yang Allah berikan kita kaya luar biasa apalagi hidung kita mulut kita seluruh tubuh kita ini luar biasa kekayaan nikmat Allah saya tanya orang di rumah sakit yang bertugas di ruang ICU. ICU. Saya melihat engkau. Engkau tidak melihat saya karena penuh badanmu dengan bantuan pernapasan. Saya tanya, itu tabung oksigen berapa harganya? Ternyata 1.500, 1 juta sampai 2 juta. Paling lama tiga hari habis itu oksigen diganti lagi diganti lagi subhanallah 1.500 sampai 2 juta per 3 hari hanya untuk bisa bernapas kalau dicabut mati dia sesak napas kita menghirup udara setiap hari bisa bernapas begitu begitu kencang begitu bebas juga tidak didatangkan tagihan oleh Allah jadi apa yang membuat kita susah? Apa yang membuat kita gunda gulana? Tidak ada alasan untuk kita menderita. Maka carilah seribu satu macam alasan untuk mensyukuri nikmat Allah. Supaya hidup kita bahagia. Semoga Ramadan ini mengajarkan kita rasa cukup dengan apa yang Allah titipkan untuk kita. Inilah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. والله الموفق الى اقوى الطريق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته